Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITnicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting dan Ayu Ting Ting yang membagikan kebersamaannya liburan di Bandung ya. Di sini terlihat kebersamaan mereka nih, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan lebaran kedua kita liburan di Lembang Bandung ya, Ciwidey tempatnya. Dari Marwani 1343, amin, semoga bahagia terus Mama Ayu Ting Ting. Bagus banget Bu, di mana lokasinya? Suka banget sama kekompakan keluarga ini, dari Rina Pasar Ribu. Kemudian juga dari Angkasa Bali 20, happy selalu ya Ibu with family. Reza Carlos, makasih Ibu sayang untuk hari ini, love you untuk Ibu dan Ayu Ting Ting. Sarah Zufri, ya Allah pengen banget kesana liburan. Kemudian juga dari Anggi Ferets, Neng Ayu dan family made liburan ya, maafin lahir batin, happy holiday guys. Doli Taufik, wih ke Ciwidey mantap. Ramaje, ikut Iis Dahlia, happy holiday, love you Ayu Ting Ting dan Mom Aiting. Lokasinya ada di Bandung ya, di Ciwidey, kata Doli Taufik. Tempatnya memang sangat nyaman, indah dan sejuk. Sesuai dengan pemandangannya, harganya pun juga termasuk paling memuaskan ya, karena tidak terlalu mahal nih untuk para sahabat semua yang ingin berkunjung dan menginap di sana. Dan di sini ada Siva nih yang lagi sarapan di Swiss Bar Resto Dago. Dan di sini Ayu Ting Ting yang sedang bersiap-siap nih, udah cantik banget nih bersama kesayangan Bilqis Sumairah Raja. Hendak pergi berjalan-jalan nih sepertinya. Tak lupa juga di sini ada ayah ojek nih yang lagi memantau pemandangan yang di luar sana. Dan di sini juga Ayu Ting Ting Aliancer dan seluruh keluarga sedang sarapan ya di Swiss Bell Resto Dago Bandung. Dan di sini terlihat Ayu Ting Ting menggunakan caption beautiful day. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang berfoto bersama salah satu sahabat kali ya. Di sini ada Esa Demiri. Di sini juga Elsa terlihat dari kemarin ikut bersama rombongannya Ayu Ting Ting liburan ya. Have a great weekend, pokoknya senang selalu dan semoga selalu bahagia ya. Di sini dari akun Instagram Kishu dan Kisha Marisha, Kishu family, love you Ting Ting, Mom Ayu Ting, Ayah Ojak, Shiva Shiva dan semuanya. Lihat banget di sini kekompakannya, satu keluarga yang luar biasa. Dan dilansir juga dari akun Instagram Mom Aiting ya, hari ini lebaran hari ketiga, alhamdulillah. Mau kemana lagi kita hari ini? Yang pasti mau buat cucu bahagia. Selamat liburan bersama bundanya Ayu Ting Ting, tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Lebaran ketiga hari ini, keluarga Derojak masih liburan di Bandung ya. Dan bagi sahabat semua, yuk kita saksikan liburan ala Ayu Ting Ting bersama keluarga tercinta. Dari Indah Karyawati, love you Ayu Ting Ting dan Mom Ayu Ting serta seluruh keluarga. Kemudian juga di sini dari Hati Kagustini, semoga semakin sukses dan sehat dan bahagia selalu ya Ayu Ting Ting dan keluarga. Love you Ayu Ting Ting. Kemudian dari Finnais, senang lihat kebersamaan keluarga Ibu, semoga sehat dan bahagia terus ya Bu, amin ya robbal alamin. Dan di sini hari ini Ayu Ting Ting terlihat kece banget nih, cantik beautiful ya, dengan topi andalannya dan kacamata khasnya, kacamata khas hitam. Dan di sini juga Ayu Ting Ting dan Bilqis pakai baju kapelan ya, cantik banget deh. Cantik banget Ayu Ting Ting hari ini, stylishnya wow luar biasa ya. Dan di sini Ayu Ting Ting lagi liburan nih, lagi jalan dulu nih di Lembang Pakcu bersama Shiva, Mom Ayu Ting dan juga
si kecil mungil Bilqis Humairah Raja. Terlihat di sini Ayu Ting Ting lagi main nih, mainin burung tua bersama pemandunya terutama. Lihat di sini Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga sedang di Lembang Park Ju ya, sedang menonton pertandingan atau kontes terbangnya burung di Park Ju Lembang Bandung. Wah, sehat selalu deh untuk semuanya. Bahagia banget ya, liburan lebaran bisa main ke Bandung. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga selalu happy dan selalu ceria. Amin ya rabbal alamin. Dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Ayah Oja, Kalianser, dan Bilqis Humairah Reza. Tidak lupa juga salaman untuk Reza Carlos ya, karena selalu mendampingi keluarga Ayu Ting Ting kemanapun pergi. Pokoknya the best day untuk Reza Carlos dan tim Kisyu TV serta seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Dan di sini dari akun Instagram Kisyu Story Happy Holiday The Rosa. Dan juga di sini dari Kisya Marisa, Kisyu Family. Dan dilansir juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting, hari yang indah. Dan juga di sini Mom Ayu Ting menuliskan juga ya di akun Instagram pribadinya, selalu bersyukur alhamdulillah ya Allah, happy happy karena cerah hari ini. Terlihat di situ Bilqis sedang bermain burung ya di Park Junnya Lembang Bandung. Sehat selalu untuk semuanya. Dan dari Pujiati, Ayu ngomong cuma pakai isyarat. Terlihat ceria banget Ayu Ting Ting hari ini. Dan dari Stella Lovers 12, Mbak Ayu ada hadiah. Mau yang kecil apa mau yang besar? Ah sama aja, langsung kabur takut. Dari Mitos, dia takut ayam dikasih burung, dia kabur. Ayu Ting Ting ternyata takut sama yang namanya unggas pemirsa. Dia takut dengan ayam. Dan di sini di Lembang Park Ju Bandung ya, Ayu Ting Ting dikasih yang namanya burung, pastinya dia kabur karena dia tidak suka dengan yang namanya ayam. Pastinya dikasih burung, kabur pemirsa. Mimin baru tahu deh ya Ayu Ting Ting, lucu banget deh. Sehat selalu untuk Ayu. Oke sahabat, inilah gambaran kegiatan Ayu Ting Ting liburan di Park Ju Lembang Bandung ya. Dan di sini juga ada Ikis nih yang berani banget tuh pegang ular, ih licin deh Ikis, pinter banget ya, enggak takut-takut lagi Ikis sama siang satu ini. Sehat selalu untuk Ikis dan semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Bilqis, Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.